Halo semua, ya, kembali lagi di channel Terbaksa Indonesia. Gua artis tapi nggak diangkat. Nah, kita kali ini ya, gua pingin cobain main game-game buatan Malaysia. Karena kan kita orang Indonesia udah sering banget main game buatan orang Indonesia. Tapi sebelum video mulai, jangan untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tombol bell di notifikasi juga. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel kedua gua, yaitu Artis, link di deskripsi. Langsung ke videonya. Di Malaysia tuh ada yang jual Indomie gak sih? Cuma ada dong. Ada gak sih? Ada gak? Ada. Tapi murah gak sih? Berapaan guys? Gue mau tahu berapa harganya. Komen di bawah yang bagi kalian yang tinggal di Malaysia. Komen di bawah Malaysia Indomie harganya berapa. Kalau di Indonesia tuh kira-kira kisaran 2.500 sampai 3.200, iya gak sih? Iya sih ada. Iya. Tapi itu yang goreng. Game pertama yang gue bakal main itu ada satu dari Kampung Durian Runtuh Upin dan Ipin, dibuat sama game animasi Malaysia. Di sini tuh kita, kalau kalian pernah nonton Upin dan Ipin, kita di desanya, dan ini ada Uncle Mutu. Nah, yes, kita bisa jadi karakter. Dan gue bingung sama satu. Ini semua kan ngadep ke depan. Jadi kenapa ngadep ke belakang sih? Ada reference dari Upin dan Ipin kah? Gue tuh nonton, tapi gue gak senonton gak sesering itu loh. Gak tau lah, gue pingin jadi siapa ya? Ipin aja dah gue lah. Lah caranya gimana? Oh inventory? Oh iya inventory. Game-nya keren banget sih. Ini kayak mirip banget Upin. Ya mirip banget desanya Upin dan Ipin. Ya itu desa durian. Kampung durian bukan sih? Iya kampung durian. Iya kampung durian kan. Dan roboh. Durian roboh ya. Durian. Up. Gak receh. Oh iya kalau misalnya kalian tahan shift bisa lari ya. Nanti semua game yang gue mainin linknya ada di deskripsi. Kalian cobain aja. Dan ya buat roleplay ini keren. Kalau kalian mau jadi Upin Ipin. Tapi sayangnya cuma satu. Kita gak bisa naik mobil. Itu sayang banget. Apa nggak bisa naik sih bisa ya, tapi nggak bisa ngendarain ya, naik bisa kan mas, salah sih enggak ya Gav, tapi lu tuh ngeselin sih emang. Iya tuh lu dari dulu tuh emang ngeselin sih Gav, tapi bisa ditahan dikit nggak. Keren sih mobilnya tapi rodanya nggak bulat. Ayo guys, selfie sini selfie ya, malam dong. Oke, 1 2 3 cheese. Nah. Guys, bagi kalian yang suka game ini jangan lupa untuk like juga ya di bawah sama subscribe juga. Nah, ada flashlight. Oh, bisa nyala flashlightnya. Oh, guys. Kita jadi maling yuk. Ya, tong berotak juga ya. Siapa? Siapa? Lihat. Mana? Lihat karakter gua. Six pack, four pack gitu ya? Four pack loh, bukan six pack. Budi tambah berotot. Ayo makan. Ini ada apa nih? Gue kira ini ada ininya loh. Apa kayak ada bisa beli apa gitu? Ya. Oh mungkin ini skripnya udah lama kali. Ada minyak tanah nih. Mana? Ini ada gas juga nih guys. Ada bank bank moto dealer. Oke? Oh ini baru bisa nih. Nah. Bisa beli. Serius bisa beli. Bisa beli tapi duit gua enggak cukup. Guys, betul ada warnet loh di sini loh. Ada warnet loh. Di mana? Ini, cari yang ada lampunya. Memang warnet apa, kedai ini enggak? Gini. Enggak. Lo ke sini. Gua mau nanya nih. Ini ada keyboard kan? Keyboardnya kan gede kan? Terus ada monitor kan? PC-nya di mana? Enggak gini. All in one. Upin dan Ipin keluar tahun berapa gue tanya? Emang udah ada all in one komputernya? Ada. Dulu belum ada. Tapi ini enggak, ini kan siapa tahu kan emang Upin Ipin tuh kan enggak pernah gede kan. Siapa tahu ini emang udah 2011-an gitu. Enggak ada mouse juga masalahnya nih. Gimana coba makainya? Apa? Oh ya enggak ada mouse juga, bisa ya touch screen tuh. Gue balikin tuh. Oh ya berarti Asgaf pakai akun lain ya, enggak tahu kenapa. Dan ini ada masjid apa Gaf? Coba Gaf sebutin Gaf. Surau An-Nur. Terus bawahnya? Ya, gue bisa baca nih. Surau An-Nur. Di atasnya bawahnya juga sama aja. Oke. Okay. Ayo. Kita kan pakai sepatu enggak usah, jangan enggak boleh masuk lah, enggak boleh masuk. Ini intinya desa. Kayak desa ini apa namanya? Desa Upin dan Ipin lah. Dan gue tuh pengen beli uang untuk beli motor. Tapi gue gak liat. Oh iya ada nari, bisa nari juga dong. Pak, Anda buat game masa gak mau Robux sih? Sumpah gue bakal beli loh kalau misalkan. Mal game murah juga sih kalau misalkan masuk kayak gue gak sih. Gila ini gotnya jernih banget. Nah di game kedua ini yang game buat Malaysia itu adalah Lembu Raya. Nah di Lembu Raya ini tuh kita ya kayak keliling-keliling mobil ya. Jadi mirip
mirip ya game Indonesia yang naik mobil yang itulah kalian masih tahu. Dan di sini Gav kaki lu kenapa Gav? ilmu. Ilmu. Wih di ilmu. Ayo kita keliling yuk. Ya ampun. Lala kok gini. Sabar. Bentar. Adin Arif warga negara. Alisa kan warga negara. Jadi ternyata lu orang Malaysia. Saya bukan orang Malaysia. Ini pokoknya nih, kalau di Indonesia itu kan kita di kiri juga kan ya. Nah, kalau di Malaysia juga di kiri juga. Nah, ini juga ini kita gimana, Mas? Oh, oke. Okay. Ini keren. Selamat datang. Ayo, ini kita keren sih keliling-keliling. Sabi juga deh, gitu. Keren banget. Wow, nabrak kan? Nah, ini kita kelihatan, ya ampun, ada orang tengah jalan dong. Ada pipo, ada pipo, guys. Kalau gue nyetir, itu kan gue kayak gini pas. Tapi kalau misalkan Asgaf nyetir, tau nggak gimana? Gini nih, ini kayak gini dia nyetir tuh di tengah-tengah garis gitu Asgaf. Kita isi bensin dulu. Dari nol ya mas? Iya mas, dari nol mas. Tinggal Asgaf. Tinggal Asgaf. Dadah. Jangan dijemput. Gue masih bisa. Duluan. Bisa ngilmu sebenarnya, hey. Udah lu gak bisa ilmu, udah gak guna kan? Gue pake ini aja. Bisa gak sih? Woi, rusuh woi, Cena. Ya ampun, diambil lu, kayak diambil motor gua. Wow. Cornering, anjo. Susah banget. Motornya gini. Susah banget. Ini game ketiga ada bandar ya. Ada bandar grupnya MYS Malaysia yang tadi lemburannya juga MYS Malaysia ya. Nah, kita di sini bisa pilih tim ya. Pilih tim ada visitor. Nah, kita jadi menjadi visitor doang sih. Nah, ada shopnya juga, ada uang kalau kita misalkan mau beli uang. Ini kalau 5.000, ini 5.000 ringgit kan ya. Itu harga 50. Jadi kalau 80.000 harusnya 800 ya enggak sih? Nah, kita langsung play aja ya. Kita play. Ini lebih keren sih. Ini lebih keren. Honda Civic. Oke, gue pingin beli yang warna putih terang. Ini tes kedutaan. Ini KBRI cari ada. Sabar, sini kita. Oh, ini ada petanya juga. Petanya, wow. Jakarta Gambir kapan kan? Itu bukan urusan saya lagi ya. Nah, sama BTW ini cara belinya gimana lanjutnya sih? Oke. Ini kita klik sini. Ini 16.000 ringgit ya. Ini kalau kita rent 2.000. Oke, kalau gitu kita ke sini. Gue pingin ngerent kan. Ya, gue pengen ngerent, jadinya gue beli duit dulu. Beli duitnya di mana? Oh, enggak. Kirim gue duit 1000. Gue udah ngemis dan gue udah mendapatkan berapa? 2200 atau totalnya ya. Nah, gue sekarang pingin ngerent ya, pingin coba untuk nyewa mobil yang harganya duit gue tadi 2000. Aduh, Pak. Ya udah pakai yang inilah. Velfire 2000. Aduh, kurang 50 dong. Ya udahlah, Civic-nya dah yang warna putih dah. 2000. Oke. Duit gue tinggal 200 dan mobil gue mana? Oh, ya dalam situ. Oke. Nah, gue kira terscam gitu ya nih. Ini dia nih Honda Civic. Ini gue udah dapat mobilnya dan di sini ada orang ya. Di sini di belakang gue ada Raden. Gas kita Malaysia di kiri juga kan. Oke, kita muter ke sini. Ayo, ini mobilnya kok lambat ya? Civic setahu gue tuh kenceng loh akselerasinya loh. Oh, lambat ya. Oh, ini manual. Oh, ini otomatis. Oh ya, ini otomatis. Udah gue ganti ke otomatik. Kita keliling-keliling. Nah, oh di sini tuh namanya bus ya, bukan bus ya. Gue nggak tahu nyebutnya gimana. Tapi kan Indonesia sama Malaysia tuh bahasnya beda-beda dikit ya. Tapi dikit doang bedanya. Ini gue pingin coba ke kita ke ini ya, ke klub. Di situ ada klub. Gas kita. Lu di mana? Bisa rusak mobilnya? Ini keren sih. Tapi nggak bisa dikejar. Bisa rusak. Duit gua habis. Bentar ya guys, gua bakal rejoin atau bisa nge-spawn lagi mobil gua. Pakai toolkit kalau mau benerin. Toolkitnya gimana? Di dealership. Oh yes, ini game ini keren banget. Keren banget parah, tapi sayangnya gua enggak punya duit buat beli mobil. Gua pengin beli tapi harus rejoin dan nanti ribet lagi, dan karena ini juga videonya kayak udah lama banget, gua ngerekam udah 46 menit ya. Berarti video sampai situ aja. Makasih nonton dari awal sampai akhir. Jangan untuk like, comment, share, subscribe dan klik tombol belnya sebelum juga. Dan makasih juga buat Asgaf, buat Cena, buat Anden dan buat Amanda dan buat Raden yang udah nemenin gua ya di sini ya si Asgaf selain Asgaf itu admin sama moderator dari Discord gua. Nah, Asgaf itu babu gua. Ya makasih semuanya. Bye bye. Dan gua mau nanya tadi ya, Malaysia ada Indomie atau enggak, harganya berapa?